Mati-matian dituntut harus bisa layani Anang Hermansyah setiap hari. Ashanti tak kehilangan akal, kini jadikan urusan ranjang untuk ancam sang suami saat berdebat. Enggak usah nanti malam. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Harus mati-matian layani Anang Hermansyah setiap hari. Ashanti kini jadikan urusan ranjang untuk ancam sang suami berdebat. Kehidupan keluarga Anang Hermansyah selalu menjadi sorotan. Selalu terlihat harmonis, Anang rupanya hampir setiap hari minta jatah hubungan intim dengan sang istri. Karena hal itu, Ashanti pun harus terus bisa mati-matian puaskan Anang Hermansyah. Walau mengaku kesusahan, Ashanti kini bisa menjadikan hal tersebut sebagai alat ketika sedang berdebat dengan Anang Hermansyah. Melansir dari kanal YouTube The Hermansyah 6, Arsy Hermansyah awalnya meminta bantuan sang ayah untuk membujuk Ashanti. "Ayah bujuk bunda dong biar ke Bali," kata Arsy. Anang Hermansyah sontak menegaskan bahwa Ashanti pasti mau pergi ke Bali bersama keluarga. Oleh karena itu, Anang Hermansyah meminta Arsy tak perlu khawatir pada ibunya. "Bunda gak usah dibujuk, kalau ke Bali pasti mau, ngapain dibujuk-bujuk," tutur Anang. "Pipi pengen ke Bali, sudah bilang ke bunda ayo ke Bali. Kalau enggak mau ditinggal pasti nanti ikut," imbuhnya. Ashanti sontak meminta suaminya membujuknya dengan mesra. "Maunya ayah yang tanya," ujar Ashanti. Anang Hermansyah dengan candaan malah meledek istri tercintanya tersebut. "Ke Bali yuk sayang," kata Anang Hermansyah. Ashanti malah menyuruh Anang mencium pipinya. "Cium dulu dong sini," ucap Ashanti. Karena malu, Anang tak mau menuruti permintaan sang istri. Ashanti masih saja ngeyel ingin Anang mengecup pipinya. "Lebay banget sih kamu, sudah bun, jangan lebay, cium apanya," tanya Anang. "Cium dulu," Anang Hermansyah meminta Ashanti untuk bersabar dan menunggu malam ketika hendak tidur. Ashanti langsung mengancam dan menolak keinginan Anang Hermansyah. "Ntar malam saja enakan," kata Anang. "Ya sudah, gak usah nanti malam, gak usah ke Bali," balas. Balas Ashanti. Anang Hermansyah ketakutan dan akhirnya mencium pipi Ashanti. Bak petir menyambar, ngotot minta cerai, pertengkaran hebat Anang Hermansyah dan Ashanti. Terkuak sampai nekat banting pintu, enggak usah ketemu. Rumah tangga Ashanti dan Anang Hermansyah memang kerap kali menjadi sorotan publik. Menikah 10 tahun lamanya, kehidupan rumah tangga mereka jauh dari konflik. Bahkan pasangan beda usia ini sudah bahagia dikaruniai dua orang anak yang sangat menggemaskan. Sosok Ashanti sebagai ibu sambung juga sangat disayangi oleh anak-anak Anang Hermansyah. Kini bahagia dengan pernikahan mereka, siapa sangka jika di awal pernikahan cobaan justru bertubi-tubi datang. Ya, bahkan sebelum keduanya resmi menikah, perceraian pun sempat mereka singgung. Kok bisa? Rupanya beberapa hari sebelum hari H pernikahan, Ashanti dan Anang terlibat pertengkaran hebat. Seperti dimuat sosok.id, pertengkaran mereka ini diungkap saat berbincang dengan Daniel Mananta. Terlibat percekcokan hebat sebelum pernikahan digelar, rencana untuk membatalkan pun diakui Ashanti sempat terlintas.
inget banget dua hari kita mau akad nikah, malam itu kita mau cerai. Lah kawinnya belum kok mau cerai, ungkap Anang. Ashanti pun menjelaskan maksud sang suami yang ingin pisah dari dirinya. Ini kan sedang nih, lah nikahnya belum. Kita berdua waktu itu ngomong, udah kita cerai aja. Lah kapan nikahnya, imbu Anang. Mendengar apa yang diutarakan oleh Anang dan Ashanti, Daniel memang dibuat terkejut, apalagi ia sempat didapuk sebagai pembawa acara. Akibat pertengkaran hebat tersebut, Ashanti sampai dibuat gerah dan ribut di kamar hotel. Pintu hotel itu pun diakui Anang Hermansyah jadi saksi pertengkarannya dengan Ashanti. Itu kita pas mau resepsi berantemnya udah gila-gilaan, akui Ashanti. Itu pintu hotel enggak tahu dengar apa enggak, itu dibanting jedar, udah enggak usah ketemu aku, bilang gitu, kata Anang Hermansyah. Terus kita harus bersanding berdua di resepsi, ucap Ashanti. Tetap melanjutkan prosesi pernikahan dengan baik, Anang Hermansyah dan Ashanti pun berbaikan saat resepsi dimulai. Anang Hermansyah yang merasa kasihan pada Ashanti pun lantas berbaikan. Baikannya gara-gara gue pegal kelamaan. Terus dia, Anang Hermansyah kasihan lihat gue, akhirnya kita baikan, kata Ashanti. Anang Hermansyah dan Ashanti nyatanya tak mempermasalahkan masa lalu pahit mereka. Kini keduanya bahkan menjadi pasangan idola dan semakin mesra juga kompak saja.